Yesus adalah Tuhan, Engkau selamat. Ini
Dia mati di salib untuk dosa saya. Engkau mati, dikuburkan. Ketiga hari engkau bangkit. Dia telah orang mati dan naik ke surga. Sekarang dengan mulutku aku mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Holy Spirit, kamu diam saja, saya berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mendengar pengakuan anak-anakmu ini. Mereka sudah menjadi anak Tuhan karena mereka sudah Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan mereka sekarang membuka hati mereka menerima Roh Kudus. Amin. Kau ikut saya, Roh Kudus. Saya buka hatiku. Masuklah. Di dalam hatiku. Dan bersaksi kepada Rohku. Sekarang saya sudah menjadi anak Allah. Saya memanggil Allah itu Bapa saya. Terima kasih. Nama saya sudah tertulis di dalam buku kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, kemudian saya berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena kerajaan-Mu sudah datang di dalam kehidupan kedua-dua insan ini. Kerajaan surga sudah nyata dalam hidup mereka. Dan kami yakin pada saat ini berjuta-juta malaikat di surga bersurat-surai karena dua jiwa diselamatkan, sudah masuk dalam kerajaan Allah. Dan mulai saat ini Tuhan, darah Yesus yang tertumpah di atas salib itu sudah pun menghapuskan segala dosa mereka dan segala dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum ini sudah pun dipadamkan di kuasa darah Yesus. Mereka sudah diampuni dan hidup mereka yang lama tidak kena mengenal dengan mereka lagi, karena mengikut 2 Korintus 5:17 mereka adalah ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Yang lama sudah berlalu, mereka adalah benar-benar ciptaan baru. Mulai hari ini mereka sudah menjadi anak Allah. Mereka sudah terlepas dari kuasa kegelapan mengikut Kolose 1:13 dan sudah pun pindah di dalam kerajaan terang Yesus Kristus. Terang Yesus menyinari hidup mereka. Kemuliaan Tuhan terbit di atas mereka. Kuasa kegelapan tidak dapat lagi menjamah mereka. Karena segala dosa mereka sudah dihapuskan, sudah diampuni, sudah dipadamkan dalam nama Yesus. Dan saat ini mereka memulakan satu hidup yang baru, ya Tuhanku. Dan Roh Kudus yang ada mereka, ya Tuhan, tahu apa yang keadaan dalam jiwa mereka, dalam hati mereka, dalam ikus mereka yang mereka lalui selama ini. Banyak kekusungan, banyak luka-luka dalam batin mereka. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus sendiri akan membuat pembedahan rohani, ya Tuhan, di dalam hati ayam kas. Tuhan, banyak keremuk, banyak luka, banyak ada bahkan satu gambaran yang berdarah, ya Tuhan, luka yang selama ini satu perhubungan yang dahsyat, ya Tuhan, yang mereka alami. Tapi Tuhan, malam ini mereka dipertemukan suatu jawaban dalam persoalan mereka, karena Engkau yang memimpin mereka datang di tempat ini supaya mereka lepas dan juga sembuh dari segala luka-luka dalam hati mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Apa pun luka-luka dalam batin, coba menuju hidup ini. Tapi Tuhan, Engkau
rencana istimewa bagi dia. Karena rencanamu bagi dia bukan yang menciptakan, melainkan memberikan damai sejahtera, pengharapan yang masih dalam cerah. Segala luka-luka dalam hatinya sekarang hapus. Engkau buat pembedahan sekarang. Oh, rada kasih diri anda lama kasih karya. Kurama syanda lama kasih diri anda. In the name of Jesus. Oh yes, apapun pergumulan-pergumulanmu, segala luka-luka, ia perkataan daripada manusia melukai hatimu yang selama ini engkau simpan dalam hatimu, ia harus merasakan engkau kejiwakan diri, engkau rasa engkau tidak dikasihani. Oh, engkau seolah-olah tidak diterima dan mendapat harapan, tapi mulai saat ini engkau sudah menjadi anak Allah. Oh, masa depan kejiwakan dengan pengharapan dalam nama Yesus dalam hati yang ini. Sekarang juga roh harus buat lebih mendalam lagi. Lepaskan engkau mengakui semua yang melukai hati. Ia kurang kasih diri yang dalam kasih anda, kurang kasih beberapa orang ini. Oh, kawan-kawan lelaki, kawan-kawan perempuan yang seolah-olah menghina engkau. Oh, yang berakhir keluargamu sendiri yang melukai hatimu selama ini. Oh, yang seolah-olah tidak ada penerimaan, ya, seolah-olah engkau tidak ini dikasihani, seolah-olah engkau tidak diterima, seolah-olah engkau tidak harga dalam hidupmu. Ya, tapi hari ini engkau sangat berharga karena karena Yesus yang memberi engkau, sehingga sekarang kau menjadi milik Allah dan engkau sudah menjadi baik roh kudus, dan roh kudus ada di dalam engkau. Mulai saat ini hidupmu bukan lagi seperti dulu, tapi mulakan satu hidup yang baru di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyembuhkan batin anakmu ini. Oh ya Tuhan, yang mulakan satu hidup yang baru, berikan dia kekuatan. Saya putus hubungan jiwa dengan orang-orang yang ada hubungan jiwanya selama ini. Di dalam nama Yesus, saya putus hubungan jiwa dan semua kawan-kawan lakinya, supaya mulai saat ini tidak akan mengenal dengan dia lagi. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya. Oh, bakal ada kesyukiri di atas. Oh, segala hubungan jiwa diputuskan dengan kuasa darah Yesus sekarang juga. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, rada kasyiri di antara malam masyarakat. Oh, dan juga amalan-amalan oleh dirimu yang menyebabkan kutukan-kutukan. Saya putus hubungan dengan generasi, bukan generasi sekarang, saya putuskan supaya tidak lagi mengalir kutukan dalam hidup. Ada yang ini, supaya dia adalah seorang yang sudah diselamatkan. Dia seorang yang sudah menjadi anak Allah. Dan berkat pengalaman sudah disediakan Tuhan bagi dia. Mulai saat ini hidupnya, oh, masa depannya sudah cerah dan penuh dengan pengharapan. Dalam nama Yesus, segala luka-luka darah itu sekarang disembuhkan. Oh, haleluya. Tarik nafas. Roh Kudus berhembus, penuhi segala kekusungan dalam hidup ini. Segala kekusungan ruangan dalam hidup ini dipenuhi dengan hidup Allah, supaya tidak ada peluang bagi iblis melukai dia lagi. Haleluya. Persepsinya, pemikirannya Tuhan dirubahi. Oh, segala pemikiran yang negatif, segala pemikiran yang membawa kehancuran, diubah, ditaklukkan kepada Yesus Kristus mulai saat ini. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, rabaka syakara lalala syakiri dianda. Oh, rabaka syakara penuhi pikirannya dengan pikiran Kristus saat ini. Damai Tuhan menguasai hati dan pikirannya mulai saat ini, ya Tuhanku. Oh, penuhi Roh Kudus, penuhi hatinya dengan kasih-Mu supaya dia benar-benar merasakan kasih daripada Engkau Tuhan. Dia tidak rasa lagi kesunyian, dia tidak rasa lagi ditolak, tidak rasa lagi, oh, tidak dihormati, disayangi, diterima oleh orang karena Engkau sudah menerima dia Tuhan. Di dalam nama Yesus, pegang hidup yang pengkelipan. Bapak Ibu, Yohanes 10:10, iblis coba datang mencuri, membunuh, binasa hidup ini. Tapi puji Tuhan, engkau pimpin dia datang di tempat ini, dan Yesus sudah menjadi, oh, pemilik hidup ini.
Oh Yesus, memang kami ahli dalam hidup ini, yang Yesus apabila Yesus datang dan berhidup, supaya dia hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Kurang kasih karama sikiri yata. Kurang kasih karama sikiri yata. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama. Kurang kasih karama sikiri yata. Terima kasih Tuhan, saya selamatkan hidup bayang ini. Oke, mulai saat ini namamu Ista, tapi untuk kau saja. Oke, nama dia Ista. Oke, Ista. Kurang makasih dia Ista. Kurang makasih darab saya serahkan hidupnya sendiri kepada Tuhan. Engkau yang memberi kehidupannya. Oke, kau terlepas. Tuhan biarlah kasih dari Tuhan kali sekarang penuhi hatinya sekarang. Sekarang juga penuhi melimpah hati daripada apa. Oh, merasakan yang selama ini dia mengidam satu kasih yang luar biasa daripadamu. Tapi hari ini, saat ini, biarlah dipuaskan Tuhan kasih daripada Papa mengalir sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus curahkanlah kasih Bapa itu dalam hatinya, dalam nama Yesus. Kurang kasih karena kasih dari nama Santa. Kurang kasih karena kasih ini. Terima kasih Tuhan, saya mau teraikan Tuhan pelepasan juga penyembuhan batin. Oh, dengan kuasa Yesus Engkau mau teraikan semua apa yang diterima daripada-Mu, supaya tidak ada lagi, oh Tuhan, iblis terbang muncul lagi daripada dia, karena dia sekarang sudah menjadi milik sepenuhnya Tuhan, dan sudah ditebus di darah, dibeli dengan darah Yesus, dan tubuhnya sudah menjadi payung kudus. Istiarkan namanya Esther Tuhan. Haleluya. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih terpujilah nama-Mu. Haleluya. Teruskan. Terlepas. Holy Spirit, breathe into him right now. Let the power of God flow. Haleluya. Haleluya, kurang kasih karena kasih karena sikiri dia, kurang kasih karena kasih kini dia. Holy Spirit, Holy Spirit, breathe right now in the name of Jesus. Haleluya, yes. Haleluya, kurang kasih karena kasih kita, kurang kasih karena kasih karya kasih kita. Haleluya. Dalam nama Yesus saya ikat semua roh-roh yang violent supaya tidak beroperasi lagi. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus saya perintahkan lepaskan kasper. Nah, kasper sekarang adalah milik Tuhan. Dia sudah dibeli dengan kuasa Yesus. Dan tubuh ini sudah menjadi bait Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal di dalam. Apapun yang dimasukkan dalam tubuh ini dengan berbagai cara, ritual-ritual iblis yang dimasukkan dalam hidup ini, dalam tubuh ini yang menguasai hidup ini selama ini, di dalam nama Yesus I take authority right now. Oh, dalam nama Yesus yang lepaskan kasper sekarang daripada genggaman, daripada kekuasaan, daripada pengaruh kuasa kegelapan, dalam nama Yesus saya perintahkan engkau lepaskan kasper. Dan dia sudah menjadi milik Tuhan. Kolosi 1:13 mengatakan dia sudah terlepas dari segala kuasa kegelapan dan sudah pun dipindah di dalam kerajaan terang Yesus. Dan tubuh ini pun Tuhan sudah pilih untuk kita masuk dan tinggal di dalamnya, sehingga Roh Kudus, Roh Allah Tuhan tinggal di dalam tubuh ini. Mulai saat ini saya perintahkan, ya Tuhan, supaya tubuh ini dikuduskan,
biarlah kuasa Roh dari atas kepala sehingga di kakinya. Oh haleluya, menyingkirkan. Oh haleluya, semua roh jahat yang tinggal, semua kuasa kegelapan apapun. Oh Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat. Oh pengaruh-pengaruh, amalan-amalan yang bukan daripada Tuhan yang dimasukkan dalam tubuh ini sehingga menguasai hidupnya dan pemikirannya. Sekarang saya putus hubungan dengan mereka sekarang ini dalam nama Yesus. Haleluya. Kura makasyantara makasyikiri dia daraya makasyanda. Kura makasyantara makasyanda. Setiap roh-roh yang diletakkan dalam tubuh ini melalui tatu ini, saya hancurkan sekarang. Biar kuasa dari Yesus menghancurkan setiap kerja iblis, setiap kesan-kesan. Oh pengaruh kuasa kegelapan melalui tatu ini dihapuskan sekarang juga dengan kuasa dari Yesus. Dalam nama Yesus, ini tinggal hanya satu lukisan. Tapi roh-roh jahat kuasa kegelapan, apapun covenant yang dibuat di antara kumpulan, oh Tuhan, dengan kesbuah, saya putus hubungan jiwa sekarang. Saya putus hubungan. Oh, saya hancurkan, saya nullify semua covenant yang dibuat di antara kumpulan dan juga kesbuah sekarang. Karena dia sudah dilepaskan daripada kuasa kegelapan, sudah dipindah dalam kerajaan terang Yesus, dan tidak ada kemenangan karena mana dengan kuasa-kuasa kegelapan di bumi ini. Haleluya, karena dia sudah ditebus oleh kuasa dari Yesus, sudah pun disucikan oleh kuasa dari Yesus tubuh ini, dan roh-roh jahat pun sudah diusir dari tubuh ini, dan sehidupnya sudah pun dilepaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Ora bakasya karana kasyikiri dini anda. Ora bakasya apapun dikenan-dikenan dia, termasuklah gigi, ya Tuhan, binatang yang kononnya ada kuasa, tapi ora bakasya kiri anda kuasa dari Yesus, saya hancurkan semua kuasa yang diletakkan dalam benda itu supaya tidak berkesan kepada Kespo lagi, karena dia sudah pun dibebaskan, lepaskan, ditebus oleh kuasa dari Yesus. Dan kuasa dari Yesus sudah menghancurkan setiap pengaruh, setiap kesan-kesan kuasa kegelapan dalam tubuh ini, dalam hidup ini. Mulai saatnya pemikirannya yang dihafal perkataan-perkataan daripada covenant, daripada kumpulan-kumpulan yang selama ini mempengaruhi dia, kepercayaan-kepercayaan saya hapuskan sekarang. Saya nolakkan kuasa dari Yesus supaya kepemikiran dia ini disucikan, dikuduskan kuasa dari Yesus supaya tidak ada pengaruh lagi. Dan biar pemikiran itu dari pemikiran Yesus Kristus, yaitu kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan dia di dalam nama Yesus. Biar kuasa dari Yesus sekarang mengalir dari atas kepala saya ke dunia kakinya, dan memulakan satu hidup yang baru, di mana terang Yesus menerangi pemikirannya, menerangi, oh Tuhan, hatinya, menerangi seluruh hidup ini supaya tidak ada lagi kegelapan yang dapat mempengaruhi hidup ini. Bahkan Yesus kebenaran itu memerdekakan diri, sudah memerdekakan, dan Yesus yang berkuasa menjadi Tuhan dalam hidup ini, dan kerajaan Allah sudah ditegakkan dalam hidup kasbah, dan dia karena dia sudah menjadi milik Allah, karena Yesus sudah beri dia dengan darah Yesus. Haleluya, kerajaan Yesus sudah nyata di dalam hidupnya, dan Roh Kudus yang berkuasa memimpin setiap langkah hidup ini. Haleluya, setiap penglibatan-penglibatan yang dahulu sudah diputuskan sekarang dalam nama Yesus. Hubungan jiwa-jiwa dengan perempuan-perempuan yang ada hubungan dahulu melalui persetubuhan dan apapun, sekarang saya putus hubungan jiwa, saya cut off right now in Jesus name. Saya putus hubungan sekarang supaya tidak ada lagi pengaruh pada hidup ini. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, hubungan jiwa sudah diputus dalam nama Yesus. Haleluya. Kurala kasyakara nakasyakari anda. Runtuh kuturu buku sikiri anda. Kurala masyikiri anda. Kurala kasyakara masyikiri anda. Runtuh kuturu buku sikiri masyikiri anda. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kurala kasyikiri anda. Kurala kasyakara masyikiri anda. Kurala kasyakara masyikiri anda. Oh, semua yang dimasukkan dalam hidup ini, semua apapun yang menyebabkan, oh dia pengaruh selama ini, sekarang itu dihancurkan dalam nama Yesus.
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Kupaka sakara da kasihnya dan kupaka rada kasakara da kasanda ratu putu kusyanda urra mahanda la masakara masanda ratu putu kusyanda. In the name of Jesus I now release him. Oh devil, with the power of which spirit I come against you and break your power to not hurt him. In the name of Jesus I command you never to hurt Gaspar, for he is now a child of God. Jesus, you have no right to touch him. You have no right to harm his body right now. Come out, everything that he put in his body right now. Out, in Jesus' name. Out, child. Out, 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 in Jesus' name. Out, in Jesus' name. Oh, dalam nama Yesus semua ikatan-ikatan Tuhan dengan hubungan-hubungan yang dahulu yang bersama dengan dia, oh sudah diputuskan, tidak ada pengaruh lagi atas hidupnya. Yang dia bermula hidup yang baru yang dipimpin oleh Roh Kudus, apapun dimasukkan dalam tubuh ini, yaitu dalam melalui minuman, melalui makanan, sudah disingkirkan, sudah dihapuskan. Oh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, keluar, yeah.
ya Tuhan, dari kematian rohani kepada hidup yang baru, ya Tuhan, yang daripada menunjukkan neraka sekarang sudah pun nama tertulis dalam kehidupan, ya, mereka sudah menjadi keluarga surgawi di dalam nama Yesus, mereka sudah menjadi anak Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Orang asyik dalam nama syata dan Roh Kudus yang ada di dalam mereka mengikuti satu tujuan sama amati besar-besar roh-roh yang ada di dunia ini, karena Roh Kudus sudah ada bersama dengan mereka yang memimpin, yang merupakan para kita, mengajar mereka tentang hal rohani dan juga mengingatkan kepada mereka apa yang telah diajarkan kepada mereka, biarlah Roh Kudus memimpin setiap langkah mereka supaya mereka hidup di dalam kebenaran, dan sekiranya ada bisikan-bisikan Tuhan, pendengaran mereka sudah ditulikan untuk mendengar suara-suara bisikan daripada iblis, tapi mereka hanya dapat mendengar suara-suara daripada Roh Kudus, suara daripada Tuhan mulai saat ini, dan pemikiran mereka sudah disucikan, dikuduskan dan digantikan dengan kasih daripada Allah, supaya mereka mulai melihat sesama sebagai satu anak Tuhan, dan mereka dapat melihat Yesus di dalam hidup masing-masing, dan itu yang menyatukan mereka, itu yang membuat mereka memulakan satu hidup bersama, satu untuk memulakan satu hidup baru di mana mereka berdasarkan kebenaran sebagai dasar hidup mereka, supaya teguh hidup mereka, masa depan mereka penuh dengan pengharapan, mengikuti Yeremia 29:11, aku tahu rencanaku bagi kamu, bukan untuk menciptakan mereka, memberikan kamu damai sejahtera, pengharapan masa depan yang cerah, itulah rencana Tuhan bagi kamu, haleluya. Biarlah mulakan hari ini bangkit, mengikut Yeremia Yesaya 60:1, bangkitlah, terang Tuhan sudah datang, kemuliaan Tuhan terbit di atas kamu, pergilah di dalam pimpinan dan juga perlindungan daripada Tuhan. Kamu ada anak Tuhan, kamu sudah menerima kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam kamu, biarlah Roh Kudus memimpin kamu. Roh Kudus sudah bersaksi kepada rohmu, kamu sekarang boleh memanggil Allah Abba Bapa. Kamu ikut Roma 8:17, kamu ada bahagia dalam janji-janji Allah, karena kamu sudah menjadi pewaris kerajaan surga di dalam nama Yesus. Haleluya. Dan segala berkat, lepasan, penyembuhan yang kau dua-dua terima daripada Tuhan, saya mohon Tuhan engkau menerikan semua itu, supaya apa yang mereka sudah terima daripada suatu mujizat yang luar biasa terjadi dalam mereka, iblis terpuncuri. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Wah, karena keluar itu apa? Itu kuasa kegelapan. Oke, kau baru. Oke.